Media sosial TikTok Shop resmi ditutup mulai hari ini Rabu 4 Oktober pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Imbas dari penutupan itu, netizen yang tidak terima akan keputusan itu menyerbu akun Instagram Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Dalam postingan terbaru Zulhas yang berisi video tentang kegiatannya saat ia mengunjungi pusat grosir Cililitan. Kolom komentar pada postingan tersebut pun dipenuhi dengan kritik dan juga curhatan dari netizen yang mengaku sebagai penjual atau seller di TikTok Shop. Dari komentar netizen tersebut, banyak yang menyesalkan keputusan pemerintah atas ditutupnya TikTok Shop. Alasannya adalah karena menurut mereka, TikTok Shop disebut menjadi salah satu tempat penjual menjajakan dagangannya. Kemudian dilansir dari Kompas TV, TikTok Shop ditutup usai diresmikannya Permendag nomor 31 tahun 2023 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam belai tersebut, social commerce tidak diizinkan melakukan transaksi jual-beli langsung di platform mereka. Social commerce hanya bisa melakukan promosi barang dan jasa yang ditawarkan saja.